warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih-salihah KB. Bagaimana kabar anak-anak hari ini ya? Semoga anak-anak semua senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Amin. Senang sekali di pagi hari ini Bunda Aim bisa menemani anak-anak untuk bermain dan belajar kembali. Oke anak-anak hebat, sebelum kegiatan kita hari ini mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Anak-anak siap? Oke. Satu laba-laba mau berdoa, hap belum bisa. Dua laba-laba mau berdoa, hap belum bisa. Tiga laba-laba mau berdoa, hap belum bisa. Empat laba-laba mau berdoa, hap belum bisa. Lima laba-laba mau berdoa, hap bisa. Membaca doa sebelum bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak semua sudah berdoa dengan hebat. Oke anak-anak hebat, sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, Bunda mau mengecek semangat anak-anak terlebih dahulu. Anak-anak siap? Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana happymu? Ini happyku. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Are you ready children? Yes, I am ready. Oke anak-anak, mari kita belajar bersama-sama ya. Oke anak-anak hebat, untuk kegiatan hari ini, yuk kita meruncing. Nah, sebelumnya kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini Bunda sudah menyiapkan sebuah tali dan gambar satpam yang nanti akan kita ronce bersama. Kemudian di sini Bunda juga sudah mempersiapkan bunga berwarna kuning dari kertas lipat. Nah, sekarang kita mulai untuk meronce ya anak-anak. Yang pertama, kita persiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita ambil sebuah talinya. Kemudian setelah itu kita ambil gambar satpam dan kita masukkan ke dalam benangnya. Perlahan-lahan saja, tidak usah terburu-buru. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, yang kedua, kita masukkan bunga berwarna kuning dari kertas lipatnya. Nanti berselang-seling ya. Setelah itu kita ambil gambar satpam lagi. Alhamdulillah, jadi seperti ini anak-anak. Insya Allah anak-anak semuanya pasti bisa. Jadi teladan semua anak itu hebat. Besok anak-anak mau belajar bersama Bunda lagi? Oke, alhamdulillah. Insya Allah besok kita bertemu kembali anak-anak hebat ya. Oke, nah sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa ya. Anak-anak siap? Oke, tepuk doa. D-O-A-H-A-P. Membaca doa setelah bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna
najtinaba. Amin. Di teladan, semua anak itu hebat. Nah, anak-anak, sebelum Bunda akhiri, Bunda ingin berpesan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sekian video pembelajaran dari Bunda Aim. Apabila hari ini Bunda ada salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.